Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Pejuang Republik Indonesia atau UPRI secara resmi mendapatkan akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BANPT pada Rabu 17 Oktober 2018. Rektor UPRI Haji Abdul Aziz menyebutkan, dengan pencapaian ini, maka saat ini telah terdapat 7 program studi yang terakreditasi B. Sementara itu, rencananya BANPT akan melakukan visitasi pada 2 program studi lainnya dalam waktu dekat. Salah satu program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pejuang Republik Indonesia yang tadinya akreditasi C meningkat menjadi akreditasi B. Dan berarti bahwa di Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar ini sudah ada 7 prodi yang sudah akreditasi B, dan insya Allah tidak lama kemudian nanti ada lagi tim visitasi untuk 2 program studi ke Universitas Pejuang Republik Indonesia. Dekan FKIP UPRI Haji Musten Tahir menambahkan, FKIP selalu melakukan pembenahan baik dari segi kurikulum maupun infrastruktur, sehingga membuahkan hasil seperti akreditasi yang didapatkan oleh prodi sejarah. Kita punya tujuan khususnya FKIP selalu berbenah diri, mulai dari perbaikan kurikulum sampai kepada perbaikan infrastruktural, itu tidak lepas dari itu. Sehingga hasilnya sekarang membuahkan suatu hasil, yaitu pendidikan sejarah sudah mendapat nilai B. Alhamdulillah. Dan kita yang akan datang, kita berusaha kedua program studi yaitu PPKN dan PTK, kalau bisa kita berharap juga nilai A, karena PPKN dan PTK sudah nilai B. Dari sebanyak 13 prodi yang terdapat di kampus UPRI, tersisa 6 prodi yang saat ini tengah diusahakan untuk mendapatkan akreditasi dari BANPT. Maran Yasser, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.